Salah satu komedian papan atas, Tukul Arwana saat ini masih terbaring sakit. Tukul Arwana, sebagai komedian dan juga presenter papan atas Indonesia, sudah lama tidak terlihat di layar kaca. Kondisi Tukul Arwana saat ini memang masih dalam masa pemulihan. Sang komedian masih harus terbaring di dalam kamar dalam perawatan. Kondisi terkini Tukul yang masih terbaring sakit membuat semua deretan artis merasa iba dan ingin menjenguk sang komedian. Begitu juga dengan Lesti Kejora yang saat ini sudah menjadi seorang ibu karena telah melahirkan putra pertamanya, Baby Leslar. Tukul Arwana adalah salah satu orang yang berjasa terhadap hubungan Lesti dengan suaminya, Rizky Billar. Sehingga ketika kelahiran putra pertama Lesti Kejora, dengan sangat berharap sang kakek Tukul Arwana bisa hadir di hari yang bahagia menyambut kelahiran cucunya itu. Namun kondisi Tukul Arwana yang didiagnosa mengalami pendarahan otak membuat sang kakek tidak bisa berkumpul dengan putra Lesti dan Billar. Lesti mengungkapkan keinginannya untuk segera menjenguk Tukul Arwana. Hal ini Lesti katakan pada acara salah satu stasiun televisi. Lesti Kejora pun tak kuasa membendung air matanya, mengingat jasa Tukul Arwana yang sudah dia anggap sebagai ayahnya sendiri. Tampak di layar kaca, sang suami Rizky Billar langsung mendekap istrinya Lesti yang menangis tersedu mengingat Tukul Arwana. Lesti juga berjanji akan membawa putranya menjenguk kakeknya Tukul Arwana apabila sang komedian sudah pulih nanti. Lesti pun mendoakan sang komedian segera baikan dan sehat seperti sedia kala. Begitulah informasinya.